Udah belum? Udah. Ayo Kak, berdua nih boleh dijelasin mungkin persiapan akhirnya di untuk grand final nanti bagaimana? Ya, persiapannya yang pasti sih kita analisis dulu segi lawan seperti apa, terus segi mental kita karena di main event kan beda ya. Kita ketemu langsung, terus ya benar-benar berbeda kayak pas kemarin kualifikasi kan pas online. Kalau untuk katanya? Nggak jauh beda sih sebenarnya, yang penting porsi latihannya paling ditambah lagi untuk persiapan main event nanti sih. Target dari kalau pribadi sih ingin dapat hat-trick menang di Piala Presiden ini untuk 3 kalinya. Apa tuh nazarnya kalau hat-trick 3 kali? Nazarnya hat-trick apa ya? Ya berbagi aja lah sama yang menentukan. Kak, kalau tadi dibilang analisis untuk lawan itu berapa ini sih setiap harinya tuh? Ya, kadang-kadang ya 1 jam sebelumnya. 1 jam. Kita analisis dulu langsung dipraktekan seperti itu setiap hari. Juga menguasai hero-heronya. Karena kan ada counter sama di counter sekarang tuh agak lumayan sih, lebih seru sekarang. Kak Ucup, tadi kan sempat singgung juga ya masalah internet dan masalah listrik kayak gitu, harapannya gimana sih Kak? Apalagi kan nanti sport mau dikembangin banget nih. Nah kalau misalnya kendalanya di situ, harapannya Kak Ucup sendiri gimana? Ya, harapannya sih untuk kedepannya di listrik ya, karena hampir setiap hari tuh pasti ada mati lampunya. Apalagi pas kita kompetisi tuh kalau mati lampu, apalagi online kayak gitu, benar-benar sangat berpengaruh banget. Kebetulan di daerahnya agak termasuknya di daerah Ciamis, daerah Jawa Barat, tempatnya di Raja Desa. Tapi udah ada antisipasi belum? Kalau misalkan nanti mati listrik itu persiapan? Ya, antisipasinya ya harus pindah. Karena kan pas kita lagi kompetisi tiba-tiba mati udah nggak bisa, karena harus dulu konek internetnya dulu. Terus PC-nya juga kebetulan saya gamenya dari game PC. Jadi itu non teknis yang sangat mengganggu sekali ya. Betul. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.